Okay. Assalamualaikum. Hari ini 11/9/2021. Kita meraihkan ulang tahun. Happy birthday ke 11 Muhammad Ismail. Okay. So yang ini birthday boy kita Muhammad Ismail. Ini kek birthday Ismail. Kek apa? Carrot. Kek carrot by Dr. Rosna. Okay. Ismail. Ismail okay tak kek carrot main? Alhamdulillah. Saya okay. Okay. Model. Kita mulakan ucapan daripada ibu Nur Aisyah. Okey. Okey Aisyah, silakan. Pegang. Hold it. Just hold, okey. Birthday Ismail, semoga jadi adik yang baik, anak yang baik dengan cakap. Belajar rajin-rajin. Fokus Ismail. Jangan malas sangat dengar cakap orang. Ha, nampak tu ada dia punya buat ni. Cuba dengar cakap orang, awak tak pergi belajar. Faham? Cik game tak habis. Faham tak ni? Faham tak? Dengar teguran orang, nasihat orang. Okey. Okey. Muhammad Luqman. Lebih Ismail. Supaya dipandangkan umur. Supaya dipandangkan rezeki. Dan sihat selalu. Dan ubah perangai dan sifat tu. Patutlah. Dia lebih baik. Orang guna ayat berarti. Okey, Muhammad Yusof. Jadi dekat kita. Lebih Ismail. Panjang umur sihat selalu, murah rezeki. Dengar cakap abang kakak dia elok, jangan nak melawan dia kerja. Boleh kaji banyak kali, PKK tu senang bukan susah pun kalau baca. Kalau tak baca memang susah. Okey, seterusnya Khadijah. Okey yang, apa yang bagi? Untuk abang. Apa itu? Dah. Dah. Cakaplah. Fatimah. Itu je. Okeylah. Okey, ibu untuk Ismail. Ismail pandang ibu. Ismail tolong berubah nak jadi apa nama. Pandang ibu mata. Jadi mak yang lebih baik. Lagi main ada ayah, main ada ibu, tolonglah. Berubah. Ayah makin lama kan makin kecil, makin besar. Ibu ayah makin lama makin tua. Tak tahu apa lama lagi dia hayat kat dunia. Ibu ayah nak tengok mak yang jadi anak yang berjaya. Yang soleh, yang rajin. Bukan rajin main aja. Bukan setakat nak jaga hati kawan-kawan. Tolong jaga hati ibu ayah. Mak ya. Nak berjaya dekat dalam dunia ni kita kena usaha, mak ya. Kejayaan tak datang bergulik, kena ada usaha. Nah, sempena mak ya 11 tahun ni berdoakan agar mak ya dapat berubahlah menjadi mak ya yang lebih baik. Hey Mael, saya ucapkan selamat apa ulang tahun ke-11 untuk Mama Ismail. Okey. Mai ingat lagi Mael daripada kecil ah. Ayah hantar Mael pergi pasti pergi Lita Khalil naik motor. Most of the time Ismail dengan ayah.
Dah pergi sekalipun singgah kedai tu, naik tu naik ni, jajan lah macam-macam. Ayah layan juga. Ibu ayah layan juga. Okey. Pak nak pastikan Mai pergi sekolah. Sekolah tu penting. Dengar cakap cikgu apa semua, ulang kaji apa semua. Ulang kaji tu bukannya masa untuk periksa saja. Masa tak periksa pun kita kena ulang kaji. Fahamkan apa benda. Okey. Masa yang sama kalau nak tengok YouTube tu boleh cari apa info-info yang bermanfaat untuk sekolah. Untuk sekolah. Okey. Yang rasa-rasa boleh masuk sekolah, pengetahuan am korang. Tengok. Tengok benda-benda yang berkaitan. Okey. Dah habis kita kali main masuk darjah 1, SRA, SKKB. Sekarang main dah apa? Dah UPKK. UPKK sekarang ni. Abang kakak kamu semua dah boleh ubat dengan baik UPKK. So Ismail, kamu kena buktikan kamu boleh buat lebih baik pada abang kakak kamu. Faham tak? Cabar. Dalam pelajaran ni cuba cabar. Itu orang kata apa? Persaingan secara positif. Secara sihat. Bersaing. Bukannya bergaduh bertumbuk, itu tak sihat. Itu tak ada faedah. Persaingan secara sihat, lumba. Lumba macam bersukan. Lumba dalam apa pelajaran, lumba siapa lebih pandai. Itulah. Faham tak? Pelajaran-pelajaran juga, okey. Tapi bila dah come into real life, kita dah bekerja apa semua. Pelajaran itu sebagai orang kata apa, sebagai cushion, sebagai alas saja. Tapi yang paling penting adalah macam mana kita menyesuaikan diri dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitar kita. Sekeliling kita, kawan-kawan kita, rakan sekerja. Faham? Ismail? So, saya minta Ismail tolong. Saya doakan untuk Ismail jadi anak yang soleh. Ajin ulang kaji. Okey. Lebihkan masa untuk belajar. Faham, Main? Lebihkan masa untuk belajar. Okey? Main boleh. Tapi peruntukkan sedikit masa. Bukan sepenuh masa. Main full time sebagai seorang pelajar. Bukan full time sebagai gamer, YouTuber, whatever. Okey? Faham? So, tahu tanggungjawab masing-masing. Tolong. Ibu ayah jalankan tanggungjawab ibu ayah. Kakak sebagai kakak. Abang Lokman kamu. Abang Yusof. Ni Hadijah sebagai adik. Fatimah semua. Tolong dengar nasihat orang yang lebih tua daripada kita. Okay. Jangan melawan. Bila ibu ayah tak ada. Kakak dan abang-abang kamu lah. Apa kamu punya ibu ayah? Dengar nasihat. Bukannya bergaduh. Kita bukan nak tunjuk kuat. Tunjuk siapa yang lebih pandai. Itu lebih bermanfaat. Okey? So kat sini kita sediakan kek untuk Ismail, kek carrot, hadiah. Okey, ibu nak bagi hadiah? Hadiah paling mahal. Hadiah paling mahal dalam dunia. Okey, kita mulakan kita baca doa dulu lah ya. Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, boleh potong kek. Siapa nak potong kek? Ibu potong kot. Takut keras. Okey, bagi. Okey, kita nyanyikan lagu untuk Ismail.
Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Muhammad Ismail. Allah selamatkan kamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ismail. Happy birthday to you. Okay. Okay, Mai kena pakai crown tu. Tu crown, kira king. Okay, Mai tunjuk apa benda Mai punya hadiah. Tunjuk kat sini. Tunjuk. So, tunjuk supaya boleh nampak. Unbox. Okay. Sing. Aku dapat Roblox gift card. Tiba. Dapat Roblox gift card. Oh! Mati-mati aku fikir ini Roblox gift card. Marshmallow. Cepatlah tunjuk cakap benda. Marshmallow. Cepatlah tunjuk Mak Nel. Cepatlah. Oi, nak gambar. Cepatlah. Mana ke mana? Tunjuklah. Ni dah. Okey, cepat. Mana Mak Nel tak nampak muka Mak Nel. Okey, mana pasal Mak Nel? Sleeping bag yang pun kemah. Atas. Cepat. Ya. Pandang Mak Nel. Ni prop kena masuk eh. Pada sini main. 1, 2, 3. Pada sini main. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi main. 1, 2. Okey. Yang itu, yang besar tu adalah sleeping bag untuk main. Nanti nak tidur kan main boleh pakai. Ke atas. Tak kisah, whatever. Atas, bawah semua boleh pakai. Okey. Ibu boleh potong kek. Bagi ibu potong kek. Ya, yang korang boleh tolong bawa keluar air. Kau tahu kan aku ni jenis yang kalau pegang the rest boleh tolong keluar air. I tak tahu. Whatever korang punya plan, whatever. Tolong. Kau tahu kan aku ni jenis yang kalau nampak pisau akan agresif. Let me nak air ke? Let me do mana pisau? Pisau esok tengah basuh. Tak nak. You main? Yap, ada ambil gambar ni. Mak, ambil lah tu, Mak. Garis kat sana. I want to eat, Mak. Dah. Mak. Jangan terbasuh tadi. Dia ambil. Mana? Kita makan kek dulu, sayang. Mana kau punya pinggan kek? Kan ayah dah beli dah. Buat, uruskan. Ibu potong. No. Dia dah pasang nanti. Bucu. Bucu. Aku tengok dekat sini. Saya pembahagian. Kenapa benda macam aku tu ada angin. Tak aku. Lulus betul. Doktor yang bodoh ni ya betul. Ibu tak betul. Allah. Just lain. Aku spray. Nak apa aku cakap ni. 1, 2, 3. Ibu pun nak. Ibu pun nak segitiga. Jadi. Aku pun segitiga. Segi empat lah. Tak kisahlah. Potong je. Nanti kau potong-potong je. Tak kisah. Potong je empat tak apa boleh. Tengah pandai je. Potong segi empat. Biarlah biar ibu figure out sendiri. Okay? Ibu tang. Saya ada baju. Look at this. Kerja tak nak makan. Makanlah sikit ya. Tak. Tak ada. Sikit. Baik duduk terus. Itu jam. Makan jam. Jam ni. Jam. Ikut. Oh, jam betul cerita. Lagilah pakai. Benda main. Satu. Kalau ikan. Alah. Ya. Tu abang kamu lah. Main ikan ni. Makan dulu. Betullah aku nak buat anjing je. Dia ada nami ya. Apa dia? Suruhlah. Ibu makan. Ibu makan. Abang. Dah main dulu main. Makan kek kamu. Kepala-kepala kamu main. Ismail. Ismail. Duduk makan. Itu main kemudian lah ya. Okey. Main kemudian. Okey dah nak. Ayah nak off. Okey. Ismail. Okey bye-bye semua. Bye. Terima. Ibu. Okey jumpa lagi tuan hadapan. Bye. Ismail, bye.
Birthday main. Kacau. Birthday kakak waktu ni tu. Abdi Halloween datang. Okey. Bye. Ha. Waktu kakak nak datang waktu ni. Halloween. Waktu Abdi Halloween. Eh, semua orang duduk pakai main lah. Senang. Main. Cepat. Main duduk tengah. Semua orang pakai belakang main. Pergi dekat happy birthday tu lah. Nampaklah proper sikit. Buka lampu semua. Main duduk depan. Hei, panas sini nak. Ada ambil gambar ni. Sabar. Okey, main. Fokus. Kita kemudian main. Okey nak. Panas sini. Okey, one, two. One, two. Okey. Okey, jangan. Bye-bye semua. Bye.